Halo pemirsa, seni pertunjukan wayang membuat kagum para penonton mancanegara. Digelar di sebuah universitas ternama di Amerika, pertunjukan warisan budaya Indonesia ini tidak hanya mendapat sambutan meriah, namun membuat para penonton lebih mengenal keragaman budaya Indonesia. Pemirsa, pada awal bulan ini untuk pertama kalinya pertunjukan wayang dan musik gamelan dari Keraton Yogyakarta digelar di kampus Universitas Yale, New Haven, negara bagian Connecticut, Amerika. Pertunjukan yang digelar di Pusat Galeri Seni Universitas Yale ini dipenuhi oleh sekitar 500 mahasiswa, dosen, pengamat seni, dan masyarakat yang sebagian besar belum pernah menonton pertunjukan wayang. Dari Keraton Jogja hadir 7 seniman gamelan yang memainkan kenong, peking, kempul gong, hingga 2 pesinden. Pagelaran ini menampilkan cerita Arjuna Wiwaha dengan dalang Ki Suharno, lulusan dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Misi kebudayaan dan pagelaran wayang ini dipimpin langsung oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang memberikan kata pengantar dan cerita di balik Arjuna Wiwaha. Ini tadi di Yale Gallery ini saya kira bagus ya bagi audiens dari kampus maupun para pengamat budaya khususnya Jawa yang ada di Amerika, saya kira bagus tadi. Mereka sebetulnya hadir di sini mengerti wayang kulit ya. Semoga saja pengembangan budaya dari Indonesia ini warga masyarakat Amerika makin siap mengapresiasi. Pagelaran wayang ini berlangsung selama 2 jam. Walau menggunakan bahasa Jawa dan sesekali memakai bahasa Inggris, seluruh penonton tampak menikmati pagelaran ini. Indah ya, saya ini kedua kali saya lihat di Yale Art Gallery gamelan seperti ini. Untuk mendalang di Amerika Serikat ini jelas pertama kali, sebuah pengalaman yang istimewa yang di sini juga ditunjui oleh Ngerso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 dan juga menjadi duta seni budaya bangsa, sebuah kebanggaan tersendiri. Kebisaan saya, kemampuan saya di bidang seni bisa berguna untuk melestarikan seni budaya ini di kancah internasional. Penuturan cerita dalam seni wayang adalah salah satu bagian terpenting. Meskipun dibawakan dalam bahasa Jawa, penonton tidak bergeming dari tempat duduk. Misi kebudayaan ke universitas ini dianggap strategi penting mempertahankan warisan budaya Indonesia. Dari Washington DC, saya Ian Umar, VOA Trending Topics.